إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Jenis yang keempat dari yang mengikuti sebelumnya ada namanya al-badalu. Ada namanya apa? Al-badalu. Badal artinya pengganti. Namanya pengganti, ikut siapa? Ikut yang digantikan. Jelas kan? Selesai kan? Namanya pengganti, pasti dia ikut yang digantikan. Badal artinya pengikut yang digantikan tanpa perantara antaranya. Katakan tanpa perantara supaya tidak ikut atau kan atau pengikut juga sebelumnya kan begitu, tapi ada perantara. Kalau ini tanpa perantara. Bami ini misalnya Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun Abuka. Abuka. Datang Zaid, yaitu bapakmu. Siapa Zaid? Bapakmu. Siapa bapakmu? Zaid. Tapi ini abuka badal dari Zaid. Sama dengan antum katakan Ja'a Abuka. Sama ya. Karena abuka adalah Zaid, Zaid adalah abuka. Dipahami? Dipahami? Kalau seandainya ro'aitu Zaidan, antum baca apa? Ro'aitu Zaidan, antum baca apa? Abaka. Marartu bi Zaidin, baca apa? Abika. Begitu. Jelas? Terus namanya badal mengganti, bisa menggantikan seluruh sebelumnya? Bisa? Digantikan seluruhnya apa? Sebelumnya. Bisa sebagiannya? Tidak seluruhnya. Bisa saja. Misalnya antum katakan, ini kan Ja'a Zaidun Abuka. Semuanya ini digantikan. Abuka adalah Zaid, Zaid adalah Abuka. Bisa juga sebagian saja. Misal antum bilang, Hafidtu. Ya. Hafidtu. Hafidtu Al-Qur'ana. Hafidtu apa? Al-Qur'ana. Mansub atau majrur itu? Al-Qur'ana. Mansub atau majrur? Mansub. Mansub. Nisfahu. Nisfahu. Sama hafal Al-Qur'an, yaitu setengahnya. Nisfahu itu badal dari Al-Qur'ana. Badal apa? Sebagian atau seluruhnya? Sebagian, yaitu setengahnya saja. Dipahami ini? Dipahami ini? Bisa juga hanya mencakup, tidak seluruh, tidak setengah, mencakup saja. Misalnya mereka mengatakan napa'ani, napa'ani, napa'ani Zaidun, Zaidun ilmuhu. Napa'ani Zaidun ilmu, bermanfaat bagiku Zaid ilmuhu, yaitu ilmunya. Kata ilmu badal dari Zaid. Badal apa? Apakah seluruhnya? Apakah seluruh Zaid adalah ilmu? Tidak. Seluruh Zaid adalah ilmu? Tidak. Bukan. Sebagiannya? Tidak. Hah? Tidak. Sebagiannya? Tidak. Tidak juga. Karena ilmu tidak ditahu di mananya. Kan begitu? Berarti ini apa? Melingkup. Terakhir, dan ini tidak ada dalam Al-Quran, ada namanya badal al-golat. Golat. Badal karena salah ucap. Misalnya antum bilang gini, ro'aitu farosan. Saya lihat kuda. Ternyata antum tidak mau bilang lihat kuda, tapi mau bilang lihat ikan. Misalnya, ro'aitu farosan. Samakan. Ya, kalau kita bilang ro'aitu farosan, samakan. Nah, dia ganti. Salah ucap, dia ganti dengan yang lain. Antum paham itu? Dan tentunya ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, kan tidak mungkin salah. Paham gak ini? Ada di ucapan kita, manusia penuh dengan kekurangan. Paham gak ini? Jadi awalnya antum mau bilang lihat ikan, tapi keluar dari mulut ternyata kuda, padahal maunya apa? Ikan. Paham gak ini? Jelas ini? Jadi tadinya saya antum mau bilang ini, akal tuh sama kan, antum mau bilang begitu, saya makan ikan.
Mau bilang begitu, tapi yang keluar makan roti. Akaltu khubzan, samakan. Tangga ini, yang kedua itu sebagai apa? Badal, pengganti dari yang pertama. Karena apa? Salah. Dipahami? Selesai, tinggal dibaca. Selesai. Alhamdulillah, tinggal kita baca. Al-badal, badal. Wattabi'ul maqsudu bil hukmi bila wasitatin bainahu wa baina matbu'ihi. Dia adalah pengikut yang dimaksudkan dengan hukum tanpa perantara antara dia dan yang dia ikuti. Lihat itu tadi, tidak ada perantara. Ja'a Zaidun Abu, tidak ada bilang wah tumah. Paham gak ini? Paham kan? Tidak ada perantara, langsung. Iya. Yeah. Misal contoh, Ja'a Zaidun Abuka. Ra'aitu Zaidan Abaka. Maratu bi Zaidin Abika. Yang mana Zaid itu adalah bapaknya. Itu maksudnya. Zaid adalah siapa? Bapaknya. Itu yang dia maksudkan. Anwa'ul badal, terakhir jenis-jenis badal. Itu yang saya kasih tahu tadi, bisa seluruh sebagian tah mencakup atau karena golak. Jadi pertama badal kul minal kul, badal seluruh dari seluruh, dia gantikan semuanya. Yang pertama itulah yang kedua, itu maksudnya. Yang kedua itulah yang pertama, itu maksudnya. Contoh, Ja'a Zaidun Abuka. Siapa Zaid? Abuka. Siapa Zaid? Abuka. Ya? Abuka. Siapa Abuka? Zaid. Itu maksudnya. Yang pertama itulah yang kedua. Yang kedua, lihat lagi, ada namanya badalul ba'd. Masya Allah, sudah lihat, terlihat pulaunya sebelah ya, penutup. Ya, pas buka langsung terlihat penutup. Ya, Masya Allah. Iya, yang kedua, badalul ba'd minal kun, badal sebagian dari seluruh. Jadi ada seluruhnya, kemudian dia datang menggantikan hanya sebagiannya. Misal contoh, Hafidzul Qur'ana nisfahu, sahabat Qur'an yaitu setengahnya. Perhatikan cara terjemahnya, pakai kata yaitu. Paham ini? Sahabat Qur'an yaitu setengahnya. Paham gak ini? Dia lihat cara terjemahannya. Jadi nisfahu badal. Badal namanya. Yang ketiga ada namanya badal istimal. Dia badal tapi istimal, menggantikan tapi hanya mencakup. Tidak sebagian, tidak pula apa? Seluruhnya. Lihat, nafa'ani Zaidun ilmu. Bermanfaat bagiku Zaid itu ilmunya. Ilmu ini mencakup siapa? Zaid. Yang keempat, badalul golar. Badal karena apa? Salah ucap, apakah karena lupa atau memang salah. Sebab, yang penting dia maunya yang lain, ternyata yang terucap apa? Yang lain. Iya? Hah? Apa ngomong? Hah? Oh tidak, ini ingat ikan. Iya. Misal contohnya, Ra'aitu Zaidan Al-Farosa. Ra'aitu Zaidan Al-Farosa. Tadinya dia mau bilang Ra'aitu Al-Farosa, tapi yang keluar dari mulut Zaid, karena mungkin lagi belajar nahwu terus jadi Zaid terus. Iya, akhirnya jadi tadinya dia mau bilang gini, Ra'aitul Farosa, ternyata Ra'aitul Zaidan Al-Farosa. Begitu maksudnya. Paham kan? Selesai penutup. Ini akhir yang kita ingin ketahui dalam ringkasan ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat padanya untuk Islam dan kaum muslimin hingga hari kiamat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.